Hai guys, hari ini kami akan menyemak pendaftaran MySPR. Untuk menyemak maklumat pengundian, Anda boleh menggunakan aplikasi MySPR ataupun laman SPR di MySPR Semak. Selepas berada di laman ataupun aplikasi tersebut, semakan untuk maklumat pengundian boleh dibuat dengan cara yang sama. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan semakan daftar pemilih. Selepas itu, kita kena masukkan nombor kad pengenalan pengundi yang kita hendak semak. Nombor tersebut hendaklah dimasukkan tanpa palang ataupun dash. Selepas itu, kita tekan di butang semak. Jika nombor kad pengenalan tersebut telah didaftarkan untuk mengundi, maklumat pengundian akan dipamerkan. Maklumat seperti lokaliti, daerah mengundi, DUN dan parlimen untuk nombor kad pengenalan tersebut akan dipamerkan. Sila membuat screenshot maklumat tersebut untuk memudahkan pengurusan semasa membuat pengundian.